Zaman kegemilangan sehingga Islam itu akan menjadi rujukan kepada orang-orang di luar sana. Hari ini Islam telah dilihat sebagai satu agama yang hina, umatnya sedang dipecah-pecahkan dan umatnya sedang diganyang, dibunuh dan sebagainya, dan kita berada dalam keadaan serba salah. Tapi Alhamdulillah fajar itu telah menyingsing. Kenapa kita katakan jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, kita dapat lihat bagaimana kezaliman-kezaliman dan tak senonohnya kehidupan di negara Arab. Contohnya terpisahnya antara agama dan kehidupan cukup ketara, dan kita dapat melihat beberapa pemerintah-pemerintah yang melaksanakan dengan keadaan yang kita katakan diktator, ya. Dan ketika itu kita dapati Islam sedang lemah. Islam sedang lemah di Libya, di Syria, di Iraq, di Yaman, di negara-negara Arab yang lain. Malu untuk kita bercakap pasal Islam. Kalau di Tunisia, saya pergi ke Tunisia untuk menguruskan beberapa teman nak sambung buat master dan PhD pada tahun 85 ataupun 86. Pada tahun 1989, saya dapati cukup memalukan bila di Tunis itu. Petang-petang saya tengok Tunis ni banyak tanam buah anggur, dan ketika itu saya tengok orang tua-tua umur 60-an sedang beratur. Saya turun dan bertanya kepada mereka, mereka sedang beratur untuk apa? Dan saya rasa cukup memalukan kerana orang tua itu beratur untuk mendapat subsidi Arab. Maknanya pemerintah bagi arak percuma kepada rakyat dia. Nak tunjukkan pemurahnya pemerintah itu. Pemurah kan? Murah dari segi akhlak, murah dari segi akhlak. Maknanya dan sanggup orang beratur. Saya masa itu saya bercakap dengan orang Arab semua yang baik-baik yang ikut serah sama saya. Dia kata, aku tak sangka engkau boleh mengeluarkan perkataan yang indah. Saya kata apa? Aku heran di Tunis ini orang nak masuk neraka pun beratur. Dan dia pun rasa satu kata yang tepat lah. Sebab beratur untuk minum, untuk dapatkan arak bekalan untuk seminggu, percuma yang diberikan oleh pemerintah. Sampai ke peringkat itu kehidupan. Nah, tujuan saya ceritakan mukadimah ini nak menunjukkan bahawa umat Islam berada dalam keadaan yang hina, dan ia dirancang oleh musuh-musuh Islam. Bermacam-macam hinaan itu sedang berlaku. Pada malam ini kita mengambil ayat yang menceritakan bahawa betapa penting untuk kita mempersiapkan diri, menyediakan diri. Dan Allah SWT ba'da uzbillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Anfal ini, Allah SWT mulakan dengan perkataan wa'iddu lahum mastata'tum, dan sediakanlah untuk menentang mereka berdepan dengan musuh min quwwatin wa min ribatil khair, untuk daripada segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunallahu ya'lamuhum
Itu dengan tujuan supaya kamu menakutkan dan menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu sendiri dan sekelompok musuh yang barangkali kamu tidak mengetahui bahawa mereka itu adalah musuh, sedangkan Allah SWT mengetahui mereka itu musuh. Baik, ayat ini dimulakan dengan fi'il amar, iaitu fi'il perintah. Wa'iddu, maka sediakanlah, maka siapkanlah, maka buatlah persiapan. Sudah tentu ia bergantung kepada kadar kemampuan kita. Mastata'tum, bergantung kepada kemampuan kita. Yang penting Allah SWT minta kita berusaha, dan nantinya Allah SWT berjanji kalau kita telah berusaha, Allah SWT akan menyambung bakinya untuk membantu dan untuk memberikan kemenangan itu. Kemenangan itu adalah milik Allah SWT, dan Allah SWT serahkan kepada kita untuk buat persiapan. Dan tidak wajar hanya kita menunggu, tapi kita kena apa? Buatkan. Dan sebab itu PR itu wa'idu, siapkanlah. Dan kalau anda lihat, ayat ini juga telah menjadi sebagai salah satu daripada slogan yang ada pada lambang kepada sebuah gerakan Islam terbesar, iaitu Jamaah Ikhwan Muslimin. Sebab mereka meletakkan prinsip buatlah persiapan. Baik, dalam konteks ayat ini disebutkan persiapan yang kita nak lakukan itu ialah mengkuatkan daripada apa? Kekuatan. Dalam ulama tafsir menyebutkan kekuatan itu dalam bahasa yang mudah, tentulah apa-apa yang menguatkan pasukan perang itu. Kalau kita melihat khusus asal ayat ini bercakap pasal perang, tetapi mafhum secara umum pula, bila kita kata persiapan, ia tidak mesti khusus dalam peperangan, kerana lafaz ayat itu akan kekal sebagai umum, melainkan kalau ia dikhususkan. Okay? Walaupun ayat ini diturunkan dalam bentuk persiapan perang, tetapi beberapa potongan ia boleh mengkhusus, boleh kita memahaminya dan membawa kepada maksud persiapkanlah apa sahaja dalam perjuangan untuk mengembalikan supaya Islam ini berada pada tempatnya yang tinggi, termasuk apabila berhadapan dalam suasana peperangan. Baik, dalam bahasa Arab, sebab kita nak pergi fokus perkataan buah ini, apabila bercakap dalam peperangan, kekuatan yang kita maksudkan kat sini ialah ala innal al-quwata ar-ram. Bukankah kekuatan itu ada pada pasukan pemanah? Dalam konteks ketika itu, ulama-ulama tafsir mengatakan apabila sahabat-sahabat diberitahu siapkanlah diri kamu dengan kadar kemampuan daripada kekuatan, disebut kekuatan. So kekuatan kat sini, mereka pada ketika itu faham tidak lain dan tidak bukan ialah menyediakan pasukan perang. Dan khusus bila cakap pasukan perang, otak dan pemikiran mereka akan terkhusus kepada pasukan pemanah. Kenapa pasukan pemanah? Kerana pasukan, nama pun perkataannya pasukan pemanah, iaitu ia bukan individu, bukan melahirkan orang yang seorang yang paling kuat membunuh, tetapi ialah pasukan pemanah. Dan bila sebut pasukan pemanah, ia sangat menggerunkan ketika itu, kerana dalam peperangan, bila berlaku perang, panah itu datang bukan satu-satu. Perkataan Ramu ini, dia membawa maksud ialah satu pasukan pemanah yang apabila satu order diberikan, arahan diberikan, maka ketika itu akan berlaku hujan anak panah yang akan jatuh pada musuh, dan itu menyebabkan musuh tidak akan dapat mengawal diri mereka. Kalau ia pasukan perang itu berdepan satu persatu bila peperangan zaman dulu, tapi bila ada pasukan pemanah, ia akan membawa masuk kepada sesuatu yang menggerunkan, kerana hujan anak panah akan kena pada musuh, dan pada waktu yang masa dia membawa masuk bahawa pasukan pemanah itu dia mesti mengalami satu latihan, yang mana latihan itu akan melahirkan keseragaman. Sebab bila kata order, kata apa? Serang, maka anak panah itu akan pergi serentak.
dia bukan pergi satu-satu. Ada satu joke orang Negeri Sembilan, kali kita dah cerita pentingnya berjemaah kan. Orang Negeri Sembilan kata beras apa? Orang. Kalau kata serap apa? Orang. So, kenapa kerajaan Melaka jatuh dengan Portugis dalam joke itu? Dia kata pendekar yang memimpin pahlawan-pahlawan Melaka berasal dari Negeri Sembilan. Jadi bila Portugis datang pasukan Islam berlaku, dia nak kata serang, tapi disebut dalam bahasa Negeri Sembilan, sorang, sorang dia menjerit. So pergilah tentera Islam satu demi satu dalam budak wajuk ya. Jadi maksudnya tadi nak cerita bahawa bila dikatakan daripada kekuatan kuah tadi, ialah ketika itu orang-orang Arab dan para sahabat kuat itu ialah antaranya ialah apa, pasukan pemanah, yang mana pasukan pemanah ini melambangkan kepada keseragaman serentaknya itu dan tersusun dan padu. Ini disebutkan oleh Zamakhsyari ketika menerangkan apakah maksud kuah. Tetapi tidak salah kalau kita mendefinisikan kuah itu, kuat itu dalam definisi-definisi yang lain. Tapi inilah yang dikatakan kekayaan bahasa dan kehebatan Al-Quran. Lafaz yang ada pada itu tidak sempit hanya pada perkataan itu, tetapi kepada bagaimana ketika kita menjiwai dan merasakannya. Dan oleh kerana menunjukkan bahawa kuah itu adalah satu yang dikongsikan, tidak mesti kekuatan yang ada pada orang Islam tapi juga kepada musuh-musuh ketika itu, perawi hadis itu sendiri ketika dia menerangkan kepada sahabat Rasulullah pernah sebut benda ini begini-begini tentang kuah tadi, dan Allah nak tunjukkan bagaimana hebatnya hadis itu, dan Allah SWT memberi peluang kepada perawi itu sendiri, Ubah bin Amir itu, meninggal dan syahid dengan tusukan sebanyak 70 anak panah. Nak tunjukkan betul-betul itu kuat yang ada pada musuh sehingga kena pada diri dia. Dan ini meyakinkan pada mereka betapa pentingnya untuk menyediakan dan mempersiapkan diri dalam kekuatan. Dan perkataan kuah ini juga, sahabat bernama Ikrimah ketika ditanya pada dia, kuah ini juga membawa maksud husun, iaitu benteng. Jadi kita kena menyiapkan diri kita sama ada dalam bentuk menyerang yang tersusun anak panah ataupun benteng yang akan memagari. Sebab apa? Dalam apa-apa persiapan yang kita kena buat, pertama kita kena menyerang musuh, dan yang kedua kita kena apa? Membenteng diri kita. Sebab kalau kita hanya buat serangan, pasukan pertahanan tak kuat, maka bola akan masuk dalam gol. Okey, sampai kita pergi pasukan yang akan menggelincir untuk masuk gol, benteng itu kena sentiasa kuat juga. Jadi begitu juga perkataan kuah ini, sebahagian ulama-ulama tafsir bukan hanya menyebutkan pasukan pemanah yang kita kata bila pemanah tadi melambangkan tersusun rapi dan persiapan, juga membincangkan tentang husud, tembok yang boleh memagari pasukan yang berada dalam pertempuran itu. Baik, dia bukan cukup satu. Kita katakan tadi Allah SWT minta min quwwatin, daripada kekuatan, dan kita telah sama-sama melihat apakah definisi perkataan quwwah itu. Dan yang kedua, wa min ribatil khayl, dan daripada apa? Perkataan reward ini sebenarnya ada makna-makna yang tertentu. Reward ini adalah nama sejenis kuda, okay? Pada asalnya, sebab kuda yang mempunyai, dia tak akan lari seperti terikat. Kalau berdepan dengan apa-apa ancaman, berdepan dengan macam ujian, dia pasukan reward ini, dia akan mengikat antara satu sama lain. Dia tidak akan berganjak, tak akan patah balik, tak akan lari. Okay. Tetapi waktu yang sama, reward ini adalah nama sejenis kuda. Sebab kuda ni ada banyak jenis. Ada jenis kuda yang tugasnya untuk menghantar surat sahaja. So kuda ini dia memerlukan kecakapan latihan, iaitu kuda jenis laju. Sebab untuk berbaring, dia panggil untuk menghantar surat, dia kena laju. Kuda ini tidak boleh bawa dalam tugal. Kuda ini kalau dengar bunyi besi kutang-kutang-kutang-kutang, dia akan menggelabah, dia akan lari. Kalau nampak ular pun, dia akan binatang berlari. Sebab ada kuda yang begitu,
terkenal dan dia ada jenis dia yang akan dipilih. Bentuk dia mungkin kaki dia pendek depan ke, punggung dia besar ke atas, adalah dia punya sifat-sifat dia. Kami yang belajar dalam bidang sastra ni, kami kena hafal syair yang menceritakan pasal sifat kuda sahaja, menyampah term sahaja. Okay, tapi nak buat macam peksa kan? So orang Arab memang dibuat syair menceritakan kuda jenis ni, kuda jenis itu, kuda jenis ni. So ada kuda yang hanya untuk travel, bukan untuk laju, bukan untuk hantar surat. Tapi dia untuk bersama-sama dengan kafilah, unta dia, dan dia ada kuda juga yang bawa. Dan kuda ini tak larat, dia jenis ini kuda perjalanan untuk renyah-renyah dan sebagainya. Okay. Dan ada juga jenis kuda yang khusus untuk perang. Kuda yang khusus untuk perang ni, bila bertemu dengan musuh, dia tidak akan takut dengan musuh sebagaimana penunggang itu tidak takut dengan musuh. Mata kuda itu sendiri pun boleh menakutkan orang yang sedang berlawan, sebab kuda itu mata dia jenis tak takut. Kalau mata yang hantar surat tu tengok kita batuk depan gitu je, dia takut dengan kita. Sebab tu bila anda belajar menunggang kuda, anda kena faham beberapa rentak ketika naik atas kuda tu kan. Saya dah ceritakan dulu, kalau naik atas kuda tu anda kena bedah hem dulu. Saya alih mic saya, nanti kuat sangat bunyi. Itu kan, sambung balik. So bila anda batuk dengan kuat tadi, kuda tadi akan rasa, barangnya orang kat atas, dia tak boleh main-mainkan kita. Sebab apa? Secara insting dia boleh tahu yang degupan jantung. Tapi kalau anda tak pernah naik kuda, anda naik atas kuda, jantung anda lagi kalau jatuh ni, kalau jatuh ni, kalau jatuh patah kaki, dah dengar ramai orang tu kan. Pertama kalau perempuan yang naik, sebab otak kanan, otak kiri dia bergerak kan. Kalau lah tu. So kuda, tak maaf. So kuda tadi, dia akan mempermain-mainkan kita. Dia pun habislah kita kan. Jadi cara naik kuda itu, dia ada cara dia. Dan pernah tabik sikit tali dia supaya kepala dia sakit sikit. Oh, garang ke atas, tak boleh main-main. So begitu juga kuda perang itu dilatih, bila berdepan dengan musuh dan orang pedang semua, dia sendiri tak takut. Dia tak rasa tu. Penunggang itu rasa kuat dan kuda itu pun rasa kuat. Cuba bayangkan kalau penunggang tu berani tapi kuda dia takut. Badan ke depan orang itu tapi kuda dia nak berundur ke belakang. Tak ada maknanya. Ini well trained punya kuda. Begitu juga saya ceritakan sifat-sifat ini, anda kena faham bagaimana berinteraksi dengan binatang. Anjing pun begitu juga. Ada anjing yang memang, kalau anjing kurap tu anda balik batu, tapi kalau ada anjing pula yang memang diajar untuk menjaga rumah. Tapi yang anjing-anjing rumah tu kalau kita hentak sikit kayu, wow tu kan. Ada juga anjing yang kalah dengan rasuah. Anda bagi makanan yang sedap pada dia, dia sibuk makan, habis rumah, dia masuk pencuri. Ada juga anjing yang shepherd, yang jenis tak takut. Anda tembak pistol, pang kat atas, dia pun tak ganjok. Oh tu kan. Maknanya anjing tu dilatih. Anjing daripada jenis yang kat Jerman dan sebagainya. Macam pakar pula bahasa. Dan tu tak boleh syair. Nak cerita bahawa Masya Allah, ini adalah jenis-jenis ini. Dan tapi dalam konteks ayat ini, Allah SWT menyebutkan tentang ribatul khayl ini, iaitu pasukan tentera kuda, yang mana dengan gabungan ini akan kuda itu sendiri-sendiri pun, pasukan itu sendiri pun, turhibu Nabi Aduwallah, dan akan menyebabkan gerun mereka terhadap musuh-musuh Allah SWT. Terpulang kepada anda, apabila kita menyebabkan tafsir ini, ini bagaimana ia difahami pada zaman itu. Maka hari ini kita kena mencari apa-apa jenis persiapan yang kita dapat terbitkan menyebabkan musuh akan takut dengan kita. Kebangkitan kita ini akan dihiasi, akan dipenuhi dengan keperluan-keperluan yang sesuai dengan cabaran yang ada pada hari ini. Kekuatan-kekuatan yang barangkali kita boleh bincangkan nanti, seperti kekuatan-kekuatan ilmu, yang mana akhirnya nanti kita akan menjadi reference, menjadi rujukan kepada mereka. Sebab apa? Kekuatan ini adalah bermacam-macam kekuatan yang akan difahami pada orang pada zaman ketika pertembungan itu sedang berlaku. Dan ini contoh yang disebutkan oleh Allah SWT ketika kita melihat itu. Dan sifat kuda yang terlatih ini, jenis ribok ini, tidak berganjak, dan ia sifatnya juga menggerunkan musuh. Maknanya ada tiga ikatan yang kukuh sesuai dengan perkataan ribok itu, dan juga tidak berganjak, dan juga dia juga menggerunkan.
kombinasi ini akan menyebabkan musuh menjadi gelabah dan akhirnya kita dapat menguasai dia. Baik. Tujuan kita untuk menakutkan tadi turhibu nabihi supaya kita dapat gunakan benda-benda yang kita telah siapkan itu, persiapan itu, iaitu dengan tujuan turhibu nabi supaya kita dapat menggerunkan, menakutkan siapa. Sebab tu kita kena kenal, dalam kita bertembung kita kena kenal siapakah musuh dan siapakah teman. Dan siapakah teman yang sepatutnya menjadi teman tetapi telah dilihat atau telah diatur supaya ia dilihat sebagai musuh. Kita kena faham, sebab kadang-kadang manusia bertembung dan perancangan yang diatur oleh musuh, teman kita sendiri kita dianggap oleh musuh. Baik, saya nak tunjukkan ketika Mustafa masyhur dalam buku-buku penulisan dia, ketika dia menceritakan bagaimana gerakan ikhwan muslimin di Mesir berdepan dengan cengkaman yang begitu kuat oleh pemerintah-pemerintah yang bersiri ketika itu, zaman Nasir dan selepasnya itu Sadat, dan ya khususnya Sadat dan kemudian bawa pada Hosni Mubarak, bagaimana mereka mencengkam. Dia mengajak supaya anggota ikhwan muslimin dan juga umat Islam di Mesir tidak melihat pemerintah yang zalim itu sebagai musuh besar, maknanya betul-betul musuh. Kenapa? Mustafa Masyhur mengajak kepada kita mengenali musuh yang sebenarnya. Antara musuh yang sebenarnya ialah syaitan dan iblis yang sedang menguasai dan menggoda pemimpin-pemimpin itu. Yang keduanya, Mustafa Masyhur almarhum mengajak kita melihat musuh sebenarnya ialah orang-orang Yahudi yang sedang menguasai cara remote pemimpin-pemimpin Arab ketika itu. Dan pemimpin-pemimpin yang sedara, sewarna, sekulit itu dan boleh dikatakan seagama walaupun tidak praktis agama, mereka adalah merupakan orang-orang yang digunakan oleh musuh untuk kita berdepan dengan musuh sebenarnya di belakang. Maka kita sibuklah bergaduh dengan musuh yang ada, tetapi kita tidak kenal musuh hakiki yang ada di belakang sana. Dan akhirnya kita menghabiskan tenaga untuk berdepan dengan orang yang tidak sepatutnya dilihat tentang dilihat sebagai musuh. Jadi di sini tujuan kita membuat persiapan itu turhibu nabihi aduwallah, supaya kita mengenali musuh-musuh. Dan Allah SWT sebutkan kat sini aduwallah wa aduwakum, musuh yang sama, iaitu musuh kita itu juga adalah musuh Allah SWT. Dalam konteks ini, kedua-dua perkataan musuh kat sini, musuh Allah, aduwallah, dengan aduwakum, iaitu musuh kamu, iaitu musuh yang sama, iaitu penduduk Mekah, pemimpin Quraisy itu sendiri. Mereka ketika itu adalah merupakan musuh kepada Allah dan musuh kepada kita, kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengenali musuh adalah satu benda yang sangat penting, dan menggerunkan, menakutkan musuh itu juga adalah merupakan perkara yang sangat penting. Dan apabila kita bertemu dengan ayat ini, ketika sahabat-sahabat membaca, dia akan merasakan, oh, kalaulah mereka itu juga adalah musuh Allah, maka kita tidak rasa pening kepala, sebab bila dia adalah musuh Allah, Allah lah yang akan berdepan dengan mereka. Ya, betul, mereka adalah musuh kita, tetapi apabila Allah SWT mengiktiraf mereka itu adalah musuh Allah, maka memandailah Allah menguruskan musuh itu dan kita akan rasa senang. Cuma kita diminta untuk berlakon, membuat persiapan. Saya menggunakan perkataan berlakon, maknanya ambil syarat. Kenapa, apakah benda-benda yang boleh menyebabkan kita mencipta kekuatan? Dan yang keduanya, kita dapat menyiapkan diri untuk menggerunkan musuh, membina kekuatan dan menakutkan musuh. Tetapi di sini juga disebutkan ada lagi musuh yang kita kena kenal pasti, iaitu wa'akharina min dunihim, maknanya kelompok yang lain selain daripada orang-orang Quraisy tadi. La ta'lamunahum, kamu tak kenal mereka. Allahu ya'lamu, ini adalah musuh yang jangka panjang ataupun musuh yang apa yang sedang dimaksudkan. Ulama-ulama tafsir menyebutkan ada tiga musuh. Yang pertama, yang maksudnya tadi, yang kamu tak tahu di sana ada musuh, yang Allah tahu siapakah musuh itu, iaitu pertama sekali orang-orang Yahudi.
Ketika Nabi SAW berdepan berperang dengan orang Quraisy Mekah, jangan lupa di sana dalam Madinah itu sendiri akan ada satu musuh yang lebih besar lagi, yang lebih baik untuk jangka panjang. Musuh yang jangka panjang itu yang akan menjadi lebih dahsyat lagi selepas daripada ini, selepas daripada peperangan dengan orang Mekah, Badar, Uhud dan sebagainya, dia tidak lain dan tidak bukan ialah orang-orang Yahudi. Dan juga ulama-ulama tafsir menyebutkan bila Allah SWT ada dua jenis musuh, musuh kamu dan musuh Allah, itu satu kelompok musuh. Dan yang keduanya, yang kelompok yang Allah kata kamu tak tahu tapi Allah yang tahu, dia juga adalah musuh, iaitu orang munafik. Okey, ini. Dan yang ketiganya, Allah SWT menyebutkan, dan ini ulama tafsir mengatakan wa akharina min dunihi, dan ada lagi yang kamu sendiri selain daripada itu yang kamu tidak ketahui, iaitu disebutkan dengan musuh-musuh yang kita tidak nampak, yang terdiri ulama-ulama tafsir dengan jelas dan tanpa ragu-ragu menyebutkan mereka itu juga termasuk daripada kumpulan kafaratul jin, iaitu kafaratul jin iaitu golongan-golongan jin-jin kafir yang juga akan memusuhi kita semua. Dan yang paling menariknya, sebelum saya sebutkan itu, kita kena memahami balik bila disebutkan jin kafir ini. Dalam mengkaji bab ini, kalau kita perhatikan, bila sebut jin ini, dia adalah family, satu kelompok yang besar daripada satu lagi makhluk yang Allah SWT ciptakan daripada produk api. Ringkasnya, dan barangkali kita telah pernah sebut dulu, penghuni-penghuni dekat muka bumi ini bukan kita sahaja. Dan dalam alam semesta ini ada makhluk yang Allah SWT ciptakan khas daripada cahaya, iaitu para malaikat yang tidak berjisim. Ada lagi makhluk lain yang lebih rendah daripada produk cahaya, iaitu produk api, yang daripada jin. Dan ada makhluk iaitu kita yang diciptakan daripada tanah, yang ditiupkan kombinasi tanah itu dengan cahaya, unsur yang ada pada malaikat itu iaitu cahaya nur, ada pada manusia yang memiliki jasad yang diciptakan daripada tanah, dan jasad ini ditiupkan dengan nur, dengan cahaya yang apa kita namakan roh. Dan makhluk yang berikutnya ialah binatang. Cuma kembali kepada jin tadi, jin ini satu makhluk yang besar dan ramai, seperti yang terminologi yang mudah untuk kita faham bila saya mengatakan bahawa family of cat, dalamnya ada kucing, harimau, singa. Jadi kata-kata family of lizard, dalamnya ada apa? Buaya, cicak dan biawak dan kupu-kupu dia. Okay, family of lizard. Dan bila kita kata jin, dia adalah besar, yang tertua, yang paling rapat dengan Allah SWT satu ketika itu, terdiri daripada iblis dan syaitan. Tetapi ada jin-jin yang bertaburan di alam ini yang tidak duduk bersama dengan mereka. So mereka ini mukallaf, berarti seperti kita dipertanggung jawabkan. Mereka kena mengucap kalimah syahadah, mereka kena mendirikan solat, mereka kena berpuasa, zakat dan haji, mereka kena mendirikan, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar seperti kita juga, tapi pada alamnya yang serentak berada di sekeliling kita. Jadi bila iblis dan syaitan ini berperang, melihat kita berperang, dia akan sama ada menawan jin-jin itu untuk bersama-sama menyerang, ataupun dalam bentuk apa peperangan itu dia berlaku serentak. Jadi berarti Allah SWT menyebutkan ketika berlaku peperangan, sebab bila berlaku peperangan ini dia menyebabkan emosi dan sebagainya, ketika itu semua musuh-musuh terdiri pada makhluk ini akan terlibat. Dan sebab itu Allah SWT menyebutkan la ta'lamuna Allahu ya'lamuhum wa akharina min dunihim. Itu tafsir kepada ayat yang menceritakan tentang siapakah musuh-musuh selain daripada itu yang kita tidak ketahui. Tujuannya ialah untuk menggerunkan mereka, dan tujuannya ialah untuk menakutkan mereka. Dan bagi adat orang Arab juga, ribatul khayl ini, pasukan kuda yang bernama ribat ini, bagi orang-orang Arab
kepercayaan mereka dan kepercayaan itu tidak salah, memiliki kuda itu, memiliki kuda perang jenis ribok ini akan menyebabkan syaitan pun takut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Garangnya kuda itu menyebabkan jin pun takut kepada kuda itu. Kenapa? Benda-benda seperti ini, jin ini dia alamnya cukup unik. Ada jenis jin dia takut pada besi. Okay? Sebab besi itu baksun syadid. Nak keluarkan besi itu terpaksa bakar. So bila bakar besi itu, dia keluarkan bau yang menakutkan. Sebab apa? Suhu yang tinggi sahaja yang boleh memisahkan antara biji, ketika ambil biji besi, memisahkan antara besi dengan, dalam bahasa mudah dia kata, besi dan tahi besi. Terkeluar benda itu, nak memisahkan itu memerlukan suhu yang cukup kuat dan bau itu cukup menakutkan. Dan ia ada pada senjata, pada pedang, pada panah. Besi itu dengan ketajamannya jin pun takut, menunjukkan bahawa senjata itu dan juga pasukan binatang yang dilatih untuk itu menyebabkan mereka takut dengan pembakaran. Dan sebab itu kalau ya, kepercayaan-kepercayaan yang ya, satu perbahasan yang lain, benda-benda yang tajam, benda-benda yang berduri, dia menakutkan sebahagian daripada jin yang ada di keliling kita. Tapi kalau salah pengertian, dia boleh bawa pada syirik lah, sebab dia tidak faham sebab dan musababnya. Tapi nak menunjukkan bahawa ulama-ulama tafsir mengatakan, even kuda yang dilatih untuk perang itu, untuk berdepan dengan musuh, sebahagian daripada jin akan takut dengan kuda itu kerana ketangkasan, keberanian dan juga matanya yang segar, yang menggerunkan. Dia terhimpun dalam perkataan-perkataan yang seumpama ini. Baik, tetapi apabila kita telah berjaya menguasai keadaan, apabila kita telah menyiapkan persiapan daripada kekuatan dan juga daripada menyebabkan benteng yang kuat dan kemudian menggerunkan, tadi dua sekarang dah jadi tiga, kataan kuat, kuah tadi kita kata apa? Menyediakan persiapan kekuatan untuk menyerang dan kemudian waktu yang sama membenteng supaya musuh tak dapat masuk. Dan yang ketiga, perkataan yang baru kita jumpa, iaitu menggerunkan pula. Bila menggerunkan ini, kita tidak perlu bertembung menghabiskan tenaga untuk berdepan dengan mereka, memadai dengan kita buat persiapan-persiapan tertentu, peperangan tak jadi. Sebab apa? Dia tengok saja dah gerun, dia lari. Dan kita akan menjimatkan masa dan tenaga. Ya, masa kita lebih kepada masa membuat persiapan. Nah, bila tiba waktu pertembungan itu, bukan hanya dia menyebabkan kekuatan menyerang, tapi bukan hanya menyebabkan kekuatan membenteng, dan juga dia menyebabkan kekuatan menggerunkan, menakutkan sehingga musuh lari. Tetapi apabila kita telah berjaya menguasai keadaan itu, dan percayalah musuh akan datang kepada kita merayu dengan strategi-strateginya. Selepas kita dah hampir jadi kuat, mereka akan datang untuk merayu. Dan ketika mereka merayu ini, apa kita nak buat? Dan sebab itu bila Allah SWT menyebutkan dalam ayat seterusnya, ayat 61, wa in jadahum lis-silmi, dan apabila mereka datang untuk mencari perdamaian selepas mereka kerjakan kita, selepas mereka menyerang kita, selepas mereka menghina Islam selama ini, tiba-tiba bila kita mula bina kekuatan, mereka akan datang untuk okey, cukup, mari kita berdamai. Boleh percaya tak? Tetapi kaedahnya Allah kata, bila mereka datang kepada kamu untuk ajak berdamai, fajnah laha, maka hendaklah kamu apa? Cenderung untuk berdamai dengan mereka. Sebab ini menunjukkan bahawa agama ini agama yang sentiasa mengajak untuk mengelak daripada apa? Pertembungan dan peperangan. Allah suruh kita siap-siap, dah penat-penat kita siap, asah pedang, dah asah panah, susun anak panah, cari kuda, latih kuda tu sampai kuat, musuh pun dah jadi takut. Tiba-tiba mereka nak berdamai, patutnya masa itulah kita ganyang dan kerjakan dia. Tapi Allah kata apa? Fajnah lah, dan watawakkal Allah, innahu wassami'ul 'alim, Allah sangat mendengar. Tetapi ayat ini, ulama-ulama mengatakan bahawa ayat ini telah dimansuhkan. Mansuhkan maksudnya apa? Hukumnya dibatalkan dengan dua ayat, iaitu kita ambil dua saja ayat, ayat daripada surah Taubah ayat 5 dan ayat 29. Ayat 5
Faizan salah ashkurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Hendaklah kamu bunuh orang-orang musyrik di mana sahaja kamu bertemu dengan mereka. Dahsyat. So tadi kata nak berdamai. Kalau mereka cenderung nak berdamai, Allah kata fajnahlah, maka berdamailah. Tapi ulama kata ayat itu dibatalkan kerana apa? Ayat surah Taubah datang kemudian daripada ayat surah Al-Anfal itu, dan menantinya selepas pembukaan Mekah atau Mekah. Dan Allah kata apa? Perkataan syahid, syahid kat situ ayat yang kita gunakan untuk menjadi hujah. Saya tak terangkan semua sebab fokus kita pada ayat itu. Fa'utulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum. Hendaklah kamu bunuh orang-orang musyrik musuh itu di mana sahaja kamu bertemu dengan mereka. Dahsyat kan? So ayat yang kedua, qatilul ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah kamu perangi orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman. Ayat ini juga mansuhkan ayat dari segi hukumnya. Oh, mana satu kita nak amalkan eh? Nak berdamai ke nak perang? Oh, dahsyat itu main chemistry tinggi tu buat perang eh? Okay. Inilah seorang. Ini yang berlaku. Tetapi akhirnya perbahasan-perbahasan itu kita kembali kepada kaedah fiqah, walaupun kita mengatakan ayat itu dah masuk, dan kita tidak boleh berhukum semudah itu. Iaitu pertama sekali kita kembali kepada kaedah selepas melihat seluruh Al-Quran itu dan kaedah-kaedah umum, maka kita akan dapati sebenarnya hukum asal iaitu tidak boleh berperang. Ini hukum asal. Islam meletakkan hukum asal tak boleh perang. Hukum asal kita. Sebab tu dalam Islam dia ada kaedah-kaedahnya. Al-aslu, asalnya apa? Contohnya, kalau kita bercakap pasal seorang doktor yang akan membuka aurat pesakit, tanya apakah hukumnya? Maka kaedah usul fiqh akan mengatakan al-aslu, maknanya apa? Asalnya tak boleh, tapi dibolehkan disebabkan keperluan untuk mengubat. Jadi saya gunakan benda yang sama. Al-aslu, asalnya apa? Okay, asalnya perang tak boleh. Asalnya melihat aurat orang tak boleh. Tetapi sekiranya ada sebab-sebab yang memerlukan untuk kita melihat aurat dia, ada sebab-sebab yang perlu kita berperang, maka ketika itu berubahlah hukum asal. So hukum asal kaedahnya tidak boleh berperang. Dan datang sebab kena perang, barulah kita kena perang. Jadi contohnya mempertahankan negara. Sebab negara kita diserang, maka ketika itu kita kena menyiapkan diri untuk mempertahankan. Dan bukan sekadar mempertahankan, kita kena serang dia. Sebab apa? Dia menyerang kita. Okay? Keputusan, ini yang penting. Sebab keputusan dan arahan perang hanyalah datang daripada ulul amri, pemerintah. Ia tidak boleh diputuskan oleh orang-orang tertentu. Tidak boleh diputuskan oleh orang alim, orang ulama. Seorang ulama dia tak boleh masuk campur. Dia hanya boleh beritahu kaedahnya begini, 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 begini. Maka yang akan memutuskannya ialah pemimpin bertakwa yang mendengar hujah ulama itu. So ulama tidak boleh mengeluarkan arahan pergi perang. Dia tak boleh keluarkan arahan. Yang akan keluarkan arahan siapa dia? Pemerintah yang mempunyai otoriti. Ada sultan untuk mengeluarkan arahan perang. Dia tidak boleh syura sendiri-sendiri keluarkan keputusan untuk perang. Ia adalah merupakan ulul amri, orang yang ada kuasa memerintah. Mereka yang kena kaji. Ketika itu musuh datang untuk berdamai. Berdamainya itu adalah ada kepentingan tak ada kepentingan. Ulama akan mengeluarkan, cuba kaji ada kepentingan tak ada kepentingan. Apakah yang kita panggil? Dan akhirnya yang buat keputusan siapa dia? Pemerintah. Tapi pemerintah yang macam mana? Pemerintah yang bertakwa, pemerintah yang telah ditarbiah, pemerintah yang telah di, maknanya di, memahami akan erti takwa, erti amanah, pemerintah yang seumpamanya. Tapi bukan hanya pandai-pandai untuk keluarkan buat keputusan.
Jadi ketika kita dah siapkan persiapan itu, ketika orang nak berdamai, maka ketika itulah yang. Dan sebab itu kalau pada hari ini, kalau kita melihat di Malaysia ini, antum adalah merupakan pelajar-pelajar di universiti, antum melihat perkembangan di luar sana, siapakah musuh kita yang utama? Betul, syaitan tadi. Musuh kita yang berikutnya siapa dia? Orang-orang Yahudi. Maksud saya orang Yahudi ialah siapa? Zionis, yang merancang, yang menghantar pasukan-pasukan penjajahnya dulu. Kita dah tengok gambar David Marshall, kita semua dah tahu lama dah. Memang dia adalah keturunan Yahudi yang merancang dan mengatur perlembagaan. Kemudian kita dah tengok rupa-rupanya beberapa pemimpin-pemimpin British yang menjadi divo, yang menjadi ketua polis di negara kita ini, mereka jugalah orang yang pernah berkhidmat di bumi Palestin ketika mereka mengganyang saudara-saudara kita di sana. Selepas mereka merancang tu, mereka dihantar ke Malaysia. Kita jumpa Henry di Garden, kita berjumpa dengan J.W. Bush yang juga pernah rekod yang menggambarkan seperti itu. Mereka-mereka ini telah dirancang supaya Malaysia menjadi sebuah negara yang akan sentiasa tidak stabil, supaya Islam tidak dapat naik di atas kebangkitan Islam. Ketika itu mereka dah mengetahui bahawa satu kebangkitan akan berlaku di Asia Tenggara ini, dan mereka mengkaji hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Islam itu akan bangkit daripada belah timur. Jadi sebab itu kita pada hari ini, antum terlibat dengan dakwah, antum terlibat dengan CUCMS sebagai orang yang akan hebat dalam bidang homeopati, orang yang akan hebat dalam bidang farmasi. Betullah sekali bau bidang medik. Baik, berlaku adil. Okey, maknanya anda sebab orang-orang yang dilantik untuk menyiapkan, dalam perkataan a'iddu, dalam perkataan apa? Persiapan. Bukan untuk berperang semata-mata, kerana ayat ini diakhiri dengan apa? Apabila mereka datang untuk berdamai, Allah SWT perintahkan apa? Cenderunglah untuk bererti kita memahami bahawa Islam, tetapi untuk itu kita kena siapkan diri kita supaya musuh takut dengan kita. Tidak ada erti berdamai kalau tidak ada kekuatan, kita belum menguasai lagi. Sebab itu fokus kita ialah untuk meningkatkan iman yang ada pada dalam diri anda, untuk meningkatkan takwa, untuk meningkatkan akhlak, untuk meningkatkan ilmu, untuk meningkatkan profesional, untuk meletakkan kecekapan dalam kerja anda, dan sehingga orang merujuk anda. Anda menjadi orang profesional, orang Islam yang hebat, merujuk pada anda, dan orang tahu inilah kehebatan. Dan bukan hanya anda bawa kuda perang sahaja, tapi anda membawa ilmu yang akan orang rujuk dan orang rasa gerun. Tengok saja orang Islam bersepakat, tengok saja orang Islam bersepadu, tengok saja orang Islam, ia kekuatan yang luar biasa itu, yang kita semua kena berusaha untuk mengembalikan. Dan anda beruntung berada di sini melihat bagaimana usahawan-usahawan Islam, abang-abang pencara-pencara anda, walaupun bidang perubatan, mereka terlibat dalam dunia perniagaan, mereka menubuhkan hospital. Kita dapat menyaksikan bagaimana MIG yang merupakan entiti daripada Pertubuhan Ikram Malaysia menubuhkan hospital. Let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rab, we raise our hands. Forever we thank you.